Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel aku di Lisda NST. Di video kali ini aku mau kasih tahu kalian ya guys, cara mendapatkan kuota Telkomsel 30 GB itu hanya bayar 25.000 guys. Jadi kalian bisa isi pulsa di konter terdekat kalian guys. Jadi di sini aku mau buat tutorialnya ya, ikutin terus ya. Tapi sebelum lanjut video ini jangan lupa ya like, comment, share dan subscribe. Jangan lupa subscribe ya guys. Sebelum lanjut nonton tekan dulu tombol subscribe-nya. Sekarang kita masuk ke telepon ya guys. Oke guys, karena tadi ada gangguan sedikit, sekarang kita ulangi lagi dari bintang 363 bintang 123 agar sekarang kita memanggil guys. Terus kita pilih yang nomor 1 ya guys. Pilih nomor 1, kirim lagi. Terus kita pilih lagi yang nomor 1 guys. Tapi kalian baca dulu ya itu keterangan yang di atasnya biar kalian tahu kalian mau beli apa aja gitu loh guys. Ini kita pilih nomor 1 terus kita kirim. Di sini ada pilihannya juga, pilih voucher yang Anda inginkan katanya guys. Jadi ini kita pilih lagi nomor 1. Terus kita kirim lagi guys. Di sini ada bacaannya guys, Anda akan memilih paket game max 1 GB internet, 0,5 GB YouTube dan 30 GB games dan voucher MLBB per 30 hari dengan harga 25.000 guys. Jadi di sini udah jelas banget ya guys, itu harganya hanya 25.000. Misalnya kalian mau beli, tinggal kita pilih yang nomor 1 guys. Terus udah selesai. Ini guys udah selesai, kalian harus download aplikasi TSL Tunnel guys. Di sini aku udah download ini aplikasinya guys. Jadi kalau buat kalian yang belum download bisa ya guys. Ini aku mau lihatkan dulu. Misalnya kita buka Play Store, ini udah ada ya guys. Tadi karena aku udah download sebelumnya, ini kalian TLS Tunnel ini udah ada. Ini kan udah aku udah download. Terus kita langsung aja ke aplikasinya guys karena aku udah download. Jadi ini ada aplikasinya, kita buka. Ini setelah kita buka, nanti kita checklist dulu ya guys. Ini tadi udah aku checklist. Terus di sini ada bacaannya, kita pilih yang kostum SNI ya guys, yang nomor 3. Setelah kita pilih kostum NSI, ini di SNI hostnya kita ganti menjadi, ini kita ganti ya guys, WW. www.pubg mobile. Terus .com. Saya sudah kita pilih guys. Terus nanti ini ada di sebelahnya kan ada pengaturan guys, kita buka pengaturannya. Jadi di pengaturannya ini yang di pojok kanan itu kan ada guys, di pengaturannya ini nanti kita hilangkan forward DNS nya guys, itu yang paling bawah. Ini kita hilangkan yang ini ya guys, yang paling bawah itu. Terus kita checklist yang atasnya, terus kalian pilih yang ini guys, yang start. Misalnya kita pilih yang start, ini ada bacaannya terus TLS dan ingin menyiapkan sound ini mungkin karena mantap traffic jaringan terima hanya jika Anda mempercayai sumber. Itu kita okekan aja ya guys. Dan untuk memastikannya guys, kita cek langsung untuk pemakaian internetnya jika berhenti secara otomatis atau full ya guys. Jadi nanti di sini bakal muncul ya guys, ini kan ada longs yang sebelah kanan, di sini nanti akan bakal muncul
itu kita dapatnya berapa GB aja guys. Jadi ini menurutku guys cocok banget buat kita, itu murah banget guys, 25.000 itu selama 30 hari guys. Jadi kalian hanya ngisi pulsa dan ikuti tutorial ini ya guys. Ini cocok banget, banyak banget ini guys yang udah memakai ini. Apalagi kalau di Facebook itu banyak banget yang posting. Makasih ya kak udah ajarin aku cara dapatin kuota 30 GB cuman bayar 25.000. Banyak banget orang yang nggak mau ngasih tahu guys secara langsung. Pasti kak kasih tahu dong caranya dong kak katanya. Pasti orang itu bilang bentar ya biar ku inbox. Padahal guys kalau kita memang ada niat mau berbagi bisa aja langsung kita ajari, di kasih tahu caranya di kolom komentar gitu guys. Tapi kebanyakan yang aku lihat itu banyak banget yang bilang bentar ya aku inbox dulu gitu loh guys. Jadi aku di sini nggak begitu guys. Insya Allah kalau ada info-info terbaru aku akan berbagi sama kalian guys. Jadi kalian cuman isi pulsa 25.000. Oke, segitu dulu video dari aku guys. Yang kurang jelas silahkan komen di bawah ya guys. Yang mau bertanya insya Allah aku akan bakal jawab. Terima kasih ya buat kalian yang udah ngikutin video aku. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe guys. Tekan dulu tombol subscribe-nya ya guys yang ada. Kalau kalian lagi nonton YouTube ada di sebelah kanan kalian guys. Misalnya ini aku mau buka YouTube dulu ya guys. Ini kita buka YouTube guys biar kalian tahu. Ini kita masuk ke channel YouTube aku ya guys. Ini kita ketik aja di sini biar kalian tahu ya guys. Namanya Lisda NST. NST itu margaku ya guys. Jadi itu kepanjangannya Nasution. Ini setelah kita buka channel YouTube aku guys, karena ini udah di subscribe, itu ada yang tombol yang sebelah kanan itu guys, yang ini. Misalnya ini aku unsubscribe dulu ya guys. Ini kan ada yang warna merah subscribe-nya ini, silakan kalian tekan, terus tekan lonceng di sebelahnya ya guys. Itu perlu banget guys kalian tekan tombolnya itu biar kalian tahu video-video terbaru dari aku guys. Jadi kalau kalian gak tekan tombol itu guys, kalian bakal terlambat mengetahui video terbaru dari aku. Terus kalian like, terus komen di bawah ya guys. Jadi gitu dia guys caranya, jangan lupa ya like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih udah ngikutin video aku guys. Ini aku buat videonya subuh-subuh loh guys, habis sholat subuh karena baru sahur tadi, sholat subuh langsung buat video buat kalian semuanya. Bye bye.